Tapi hak lama yang terlibat adalah riak. Nampak? Apa maksud riak talabul manzilah fi qulubin nas fi a'malil akhirah? Seseorang yang melakukan pekerjaan ibadah untuk mendapat pangkat di hati manusia. Nah, jadi riak ni adalah berkait dengan amalan ibadah. Dia tidak berkait dengan dunia, dia berkait dengan ibadah. Berkait dengan sembahyang, berkait dengan zakat, berkait dengan baca Quran, berkait dengan zikir, berkait dengan ibadah-ibadah. Itu dipanggil riya. Bila tu? Bila kita buat satu-satu ibadah untuk menuntut pangkat fi qulubin nas, pada hati manusia, fi amalil akhirah, pada amalan-amalan yang berbentuk akhirat, berbentuk agama. Kalau sampai kereta comel awak, tukar kadar, tang stiker pula, tukar rem sport, masuk pula dengan spoiler, biar awak supaya orang puji, itu tidak riak. Mencantikkan kenderaan, hukumnya harus. Dah, tukar cover untuk. Hari itu warna biru di toko tukar orang. Order kau sapi. Tukar lah comel lah. Bubur stiker tu, bubur stiker ni, tukar pecah tu, pecah tu, laut jadi comel. Orang pun puji ya. Itu bukan riak. Tetapi masyarakat Melayu kita menganggap itu riak. Nah, bila kita bawa motor kita buat ramu dalam kampung, comel lah motor kita ni. Bergelik-gelik, bergelik-gelik. Kita pun lalu maknanya depan surat. Depan surat tu ada timah, ada timah, ada tu siap. Nah, orang pun puji. Oh, comel motor tu. Adakah itu riak? Tak riak. Terima puji. Lawa motor tau. Riak tak? Tak. Dah? AJK kata riak tu. Bukan riak pun tau. Nah, itu adalah memperhiaskan kenderaan. Nah, itu bukan riak. Nah, kemudian bila orang puji kenderaan kita, orang puji Y6 lah kita, kita pun rasa seronok. Salah tak? Tak sadar. Yang salah adalah kita nak berbangga-bangga, nak menyombongkan diri dengan sebab ada motor, ada kereta, ada rumah. Kita berbangga-bangga dan menyombongkan diri, itu baru salah. Tapi nak kata itu riak, itu tak riak. Hari kita bahas riak dah tu. Nasi goreng riak kot. Nah, nasi goreng kita buat sedap, orang pun makan, orang pun puji. Oh sedap malek nasi hijau, nasi goreng yang lembu hijau. Aku makan nasi goreng 40 tahun, nasi goreng mudah kali. Dalam ramai-ramai tu ada bunyi sorang. Kamu jangan riak ni je. Bukan riak. Nah, nasi goreng tak ada kaitan dengan ibadah. Nah, kita balik daripada sejik. Nah, kita pun buka pintu rumah. Kita tengok ruang tamu rumah kita bersih. Nah, tadi masa turun sejik tadi tak bersih. Hanya kubang kali. Dengan bata golek, dengan kain selimut, dengan mainan udak-udak, hanya kali. Kita balik daripada masjid. Kita buka pintu, tengok-tengok. Ruang tamu kita comel bersih. Lawa. Nah, bini kita pun duduk atas sampah. Leluh. Mana dia tukar kemah? Kita pun puji Allah. Bagusnya bini abang. Gajin sungguh. Betul-betul rangnya kemah. Tadi baru nampak hanya. Kita puji. Nah, adakah itu riak bagi bini kita? Tak. Nah, ni abang sayang bini abang yang rajin molek, rajin molek. Bini kita pun kata, jangan puji barok dengan abang, riak kat kiri. Bukan riak pun tau. Dua kali dah macam tu. Bukan riak. Mana nak kata bukan riak? Nah, tidak riak.
Riak ni berkaitan dengan ibadah. Faham? Kita berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Tujuan dia berzikir. Nah, tujuan nak suruh orang kata kita ni ahli zikir. Nak suruh kita, orang kata kita ni bapak tasawuf, maka kita pun buat keluar tasbih kita. Hak butir-butir tu macam bola tenis tu. Dan kita memperkuatkan zikir kita supaya orang dengar, agar orang puji. Hak tu dia. Masa orang tak ada, tak berzikir. Bila orang ada, buat keluar butir sebab Allah, 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 Allah. Itu dia. Itu dia. Kerana berkait dengan ibadah. Kalau sama-sama surat ni, kalau sama-sama isya ke, garik ke, asar ke, zuhur ke, tiga orang tu lah makmum. Hak sama-sama tiga orang ni ke. Dah. Tiba-tiba malam tu ramai sikit. Ramai tak ramai, bukan tiga orang, 300 orang. Nah, malam mana ni? Malam sepu. Ramai lah. Hak sama-sama tu imam baca pendek je. Nah, baca kuliah je sama-sama tu imam. Habis kuliah, kulhu, gitulah. Tu pun bagi dua. Nah, tiba-tiba malam tu ramai, tu imam budakkan nak baca kulhu Allah. Pasal 300 orang. Nah, tema pun tukar surah, baca surah panjang, baca biar sedap, supaya makmum orang ramai ni puji suara dia sedap. Itulah riak. Nampak lagi? Itulah riak namanya. Sama-sama Allahu Akbar, Allahu Samad. Sama-sama. Dah makmum 3 ekor. Jadi malam malam sepu sana ni 300 orang. Takkan kul huwallah. Dah. Yasin apa? Nah, tarik lah dia tanya Yasin. Biar orang puji. Bila nak orang puji, nak pangkat di sisi manusia, itulah dia. Nah, padang tu jatuh eh. Kan banyak contoh dan ada isu. Nah. Tak ada kaitan dengan baju lawa, tak ada kaitan dengan spek mati hitam, tak ada kaitan dengan pios, tak ada, tak ada. Nah, dia berkaitan dengan amalan yang berbentuk ibadah. Faham? Jadi kita nak sebut sini antara syirik kepada Allah yang majoriti masyarakat terlibat adalah riya. Yang mana bila mana kita buka kitab-kitab tasawuf, maka dikatakan oleh antara kitabnya Nawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala mengatakan, antara sifat mazmumah yang wajib dijauhi adalah sifat riya. Dah, yakni melakukan satu-satu perkara ibadah untuk dipertontonkan kepada orang agar orang memujinya, menyanjungnya. Dah.